What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Atila selaku juri Art Contest UTM 2020. Right, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Creative Art and Design Club UTM atas jemputan kepada saya selaku juri dalam pertandingan ini. Jadi pada hari ini saya kira kita dah sampai ke kemuncak program, iaitu pengumuman pemenang pertandingan. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada 30 peserta yang telah menyertai pertandingan Art Contest UTM 2020 ini. Walaupun online contest, tetapi pada saya setiap karya yang dihantar kebanyakannya mempunyai kualiti yang tinggi dari segi kreativiti, dari segi kemahiran, okay, bersifat karya itu sendiri, ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mengumumkan pemenang top 10 bagi pertandingan ini. Tempat ke-10 sehingga tempat ke-6. Okey. Tempat ke-10, tahniah dan syabas diucapkan kepada Davina, anak perempuan Prabhakaran dari kos tahun 1 DDWR. Karya yang dihantar ini adalah berkaitan dengan animal figure drawing. Okey. Animal figure drawing. Very cute little puppy this one, eh. Jadi tahniah dan syabas diucapkan tempat ke-10, Davina. Okey, seterusnya tempat ke-9, Nur Afrina Shahida binti Muhammad Fikri dari kos tahun 1 DDWR. Karya yang dihantar ini adalah berkaitan dengan landscape painting. Okey, ini adalah karya beliau. Tahniah dan syabas kepada tempat ke-9, Nur Afrina Shahida. Okey. Seterusnya adalah tempat ke-8, disandang oleh Shahidatul Kuratu Aini dari kos tahun 2 DDWK. Karya yang dihantar ini adalah berkaitan dengan facial expression drawing. Okey, kita lihat dia punya karya. Menggunakan pensel dan cakup, pengkarya menyampaikan mesej yang dalam karya yang dihasilkan. Jadi tahniah dan syabas diucapkan kepada Shahidatul Kuratu Aini, tempat ke-8. Okey, seterusnya tempat ke-7 disandang oleh Ahmad Irwan Syazmil bin Ahmad Kamil Muzamil dari kos tahun 2 DDWW. Karya yang dihantar adalah berkaitan dengan a group of beautiful Japanese anime. Okay. Anime drawing, dia menunjukkan some quality of line, eh? Very fine line, different posture, position, expression. Jadi tahniah dan syabas diucapkan tempat ke-7, Ahmad Irwan Syazmil. Seterusnya, tempat ke-6, tahniah dan syabas diucapkan kepada Kan Mani, anak perempuan Matiazen dari kos tahun 2 DDWW. Berkaitan dengan panda drawing, eh. So, pengkarya menunjukkan a very fine line. Ada banyak dia punya variety of line tu, eh, very fine line. Okay, ada shadow. Jadi tahniah dan syabas diucapkan kepada Kan Mani, anak perempuan Matiazan, selaku tempat ke-6. Okay. Jadi itu saja pengumuman pemenang pertandingan top 10, tempat ke-10 sehingga tempat ke-6 daripada saya selaku juri. Tahniah kepada semua peserta.